Mengapa pengesahan perkahwinan dengan negeri lain ambil masa 3 hari bekerja sedangkan perkara sebut boleh selesai dalam tempoh sejam? Oh, tak sabar ah. Dia ni macam ni. Saya tuan-tuan kena dengar. Dia ada beberapa keadaan. Zawaj, pernikahan ni, zawaj hukum dari segi hukum satu hal, dari segi pengesahan undang-undang satu hal. Nanti saya nak merangkum beberapa benda nak jawab. Kalau kita pi rumah satu orang, kita pi dia berkenan kat kita orang tua ni. Dia kata nikah lagi. Tak nikah, tak nikah lagi. Kata umur berapa saja. Eh, aku berkenan dua aja tengok mah. Main masjid ke apa, katakanlah contoh nak bagi jadi cerita. Dia kata kat kita, mau tak kahwin dengan anak saya? Saya ada anak perempuan. Jadi kita pun kata nak tengok dululah kan, sunnah. Taklah kita kata anak ku buta apa semua cerita tu, taklah. Mana anak dia buat keluar tengok-tengok segak kita pun berkenan. Mau ke? Boleh ya. Tu orang lelaki taklah duk garu kepala malu nak abang, malu nak mak tu perempuan kan. Betul berkenan. Duit ada apa dik dalam poket. Tengok-tengok 200.5 ada. 500 boleh tak? Boleh. 200.5 lagi hutang. Tak boleh. Dia pun tadi kawan dia mai, mai dua orang. Mai duduk tepi ni. Jadi saksi kat. Mai. Aku nikahkan kau dengan anak aku tadi dengan mas kahwinnya ataupun dengan maharnya 500, RM250 tunai, RM250 hutang. Kita pun kata saya terima nikah tu. Contohlah tak seperti 200 tu nak contohlah. Sah ke tak? Sah tak? Saksi dua ada dah. Ni ada Tok Kadi dah daftar tak ada? Sah tak? Dari segi hukum sah. Sebab syaratnya cukup. Maksudnya kalau dia nak bergaul dengan perempuan tu sebagai pergaulan suami isteri boleh lah. Tapi dia salah dari satu benda lah, iaitu dia melanggar arahan ulul amri supaya mendaftarkan perkahwinan. Sebab arahan ulul amri dalam hal ini ialah arahan yang baik. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Seatas individu muslim kena dengar dan taat kepada pemerintah. Selagi mana dia tak disuruh pada benda maksiat. Bila disuruh benda, disuruh dalam perkara maksiat, tidak ada dengar, tidak ada taat. Jadi dia suruh kita daftar. Tujuan daftarnya senang nak berurusan. Besok nak pergi tuntut, kata ni suami saya di mahkamah, kena saksi dua orang ni pula mati. Dia kata bila aku jadi suami hang? Nak pergi tuntut harta, dia kata saya tak pernah menikah dengan dia. Tak boleh, tapi dokumen boleh argue, boleh bawa. Ni ada bukti, dia suami saya. Dia, kita nak bawa dia pergi mahkamah. Dia ni tak pernah balik bagi nafkah. Nak bagi nafkah ke? Bang, siapa? Dia buat tak kenal. Dia kata dia suami. Kita habak ke mahkamah. Mahkamah kata apa bukti? Bukti tu dulu menikah tu ada dua orang saksi. Saksi pergi mana? Tak tahu pergi mana tau. So tak boleh. Dia pun suruh kita buat dokumen. Dokumen itu siasah syariah, politik pentadbiran. Buat dokumen tu wajib. Walaupun nikah tu sah tanpa dokumen tu, tapi tak buat dokumen tu berdosa, kerana boleh memberi mudarat kepada kita dan pasangan kita. Dan juga yang pertama lagi, melanggar arahan yang baik yang telah diarahkan oleh penguasa. Nikah sah, bersetubuh pun halal, tapi berdosa. Sebab apa? Tak taat kepada penguasa dalam perkara yang penguasa ambil tindakan kat kita. Dia kata kita tak menikah. Kita pun nak bukti tak boleh. Jadi nikah tu sah. Mudah kalau nak menikah tu. Cuma yang lambat ni urusan pentadbiran. Cuma urusan pentadbiran tu kan, tujuan urusan pentadbiran nak memastikan yang halal itu dapat berjalan dengan baik. Tapi kalau kerana nak buat pentadbiran tu, yang halal tu pula tak boleh nak berjalan. Jadi terbalik-balik dah.
Jadi nak menikah, jadi tak boleh nak menikah pula dah. Cara kebetulan tadi, ada satu orang, padri, pastor, saudara Zamri kita ni, dia bawa mari ke pejabat saya. Dia bawa anak lelaki dia untuk masuk Islam di Perlis. Dia padri. Dia bawa anak lelaki dia untuk masuk Islam di Perlis. Dia negeri lain. Tak mahu sebut negeri mana-mana. Kan? Untuk jaga kepentingan dia. Dia bawa anak lelaki dia main ke Perlis. Dan kebetulan dia kata dia follower saya pula. Dia duk ikut saya punya apa? Saya punya ucapan dan saya punya ni, I'm your follower. Dia kata. Dia maksudnya dia follow, I follow your statements, your articles, itulah maksud dia lah. So dia mari ke pejabat. Masuk Islam anak dia, tapi dia tak masuk Islam. Sebab tu kadang-kadang harapan kita untuk orang Islam ni, jangan sangka lah dia ni pak dia padri takkan nak masuk Islam kot. Masuk Islam. Pak dia pula bawa mai. Nak kahwin lah, dia nak kahwin dengan apa nama, ada orang Islam kita lah. Tapi whatever pun dia masuk Islam, dia nak daftar sebagai orang Islam. Dia daftar sebagai orang Islam.